Iya, sama-sama tahu maunya itu aja yang penting. Maunya sama. Jadi belum terpikirkan untuk membahasnya secara serius hari ini terhadap perlu atau tidaknya tambahan anggota koalisi dalam pemerintahan yang kami berikan dukungan kepada pemerintah Jokowi. Yang penting kita ingin empat ini di MPR solid. Itu sudah sepakat. Siapapun nanti ketuanya. Ya, siapapun ketuanya, empat ini solid. Oke. Kemarin empat ketua umum parpol koalisi pendukung Jokowi bertemu tanpa PDIP. Ada sinyal apa dari pandangan Bang Ray? Pertama menurut saya mereka agak terkejut karena pertama tentu saja akibat rekonsiliasi yang kemarin dilakukan oleh Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Nah, dan sekarang bertambah isunya ke soal kemungkinan adanya atau masuknya Gerindra di dalam struktur pimpinan DPR, MPR gitu khususnya.